Minangka tareka pikeun ngajaga kondusivitas tur mengketali duduluran, Kepolisian Resor Bandung ngageros sakumna ketua ormas anu kadaftar keur balake cerakan di Gedong Balerame Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dina eta kagiatan Kepolisian Resor Bandung meredi sakumna ketua ormas sangkan teu nyorang lampah anarkis. Enggoni ngajaga kondusivitas di Papada Ormas, Kepolisian Resor Bandung ngagero sakumna ketua ormas anu kadaftar pikeun balake cerakan minangka tarekah mengket pageh tali silaturahmi. Dina eta kagiatan silaturahmi, Kapolres Bandung AKBP Nazli Harahap miharep sakumna ormas kudu sarendek saigel lebah nyinglar hal anu bakal ngabalukarkeun ricuan anu remen jadi bang baluh warga. Cik salah seorang anggota ormas Yusuf Suprihadin dirina kacidangarojong ketak polisi anu umaja ka sakumna ormas pikeun sarendek saigel ngajaga kondusivitas. Lian tikitu masih cik Yusuf, upama aya salah seorang oknum ormas anu nguniang ke ricuan, pihakna bakal saharita masrahkeun eta oknum ka jalur hukum. Sabilulungan itu yang dibentuk oleh Polres Bandung, kita udah punya komitmen bila mana ada anggota kita yang berbuat itu diserahkan ke ormasnya. Sejeroning itu Kapolres Bandung AKBP Nazli Harahap miharep jeung lengan ormas gede mangpaat napikeun warga turulah tepi ka karanda paindeui riricuan di papada ormas. Ormas itu harus punya manfaat bagi masyarakat. Iya, demi sama ormas itu enggak boleh saling bentrok dan lain-lain. Intinya semua harus bersaudara. Jadi sama-sama bersaudara, semuanya bersama-sama menjaga Kabupaten Bandung ini supaya aman. Jadi enggak ada masalah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.